Ulang lagi. Halo, assalamualaikum. Kembali lagi di channel ini, channel yang inspiratif dan menghibur. Kali ini saya berada di Jalan Ayani, kilometer 11 Pangkalan Bun, dalam rangka ingin mencoba mengeksplorasi tempat yang tidak pernah saya datangi dan merupakan tempat yang direquest beberapa netizen. Di manakah dia? Ini dia kawasan Simpang Kodok. Jadi kawasan Simpang Kodok merupakan eks lokalisasi prostitusi yang ada di Kota Pangkalan Bun. Eks lokalisasi Simpang Kodok ini merupakan dulu tempat esek-esek para lelaki hidung belang untuk mencari kepuasan. Jadi daerah kawasan Simpang Kodok ini berada di Jalan Ahmad Yani, kilometer antara kilometer 12 hingga kilometer sekian. Kawasan Simpang Kodok ini dulunya merupakan kawasan ekonomi, namun saat ini sudah mulai nampak dialihfungsikan menjadi beberapa tempat-tempat pergudangan maupun tempat distributor beberapa produk. Nah, ini dia salah satu kawasan di kompleks Simpang Kodok ini. Kan baru kali ini saya memasuki kompleks ini. Dulu memang bisa saya sering melintas, tapi tidak pernah memasuki wilayah ini, wilayah komplek dalam gang ini. Dulu informasinya ini merupakan ada beberapa bangunan-bangunan yang merupakan warung maupun wisma. Tapi saya tidak pernah, dan ini baru kali ini saya masuk ke kawasan ini. Ada beberapa wisma yang kosong dan ada yang sudah dibongkar nampaknya di depan sana itu. Ini adalah bangunan yang sudah dibongkar. Oke, kita back. Nampaknya jalannya buntu, jadi kita putar balik ke arah sebelahnya yang arah ke Desa Natai Baru. Jadi kawan-kawan, kawasan Simpang Kodok ini merupakan daerah lokalisasi prostitusi yang pernah jaya di masanya, yang terkenal seantero Pangkalan Bun, bahkan seantero Kabupaten Kota Waringin Barat, bahkan tingkat Kalimantan Tengah. Namun kali ini sudah di secara resmi lokalisasi ini sudah ditutup atas program Kemensos RI, di mana tahun 2019 Indonesia bebas prostitusi. Jadi ada beberapa tempat di Kota Waringin Barat ini yang ditutup. Salah satunya Simpang Kodok. Nah, sebelumnya ada Kalimati Lama, Kalimati Baru atau Dukumola, kemudian kawasan Sungai Pakit, dan yang ketiga ini desa kawasan Simpang Kodok ini ditutup secara resmi pada tahun 2018. Namun kali ini masalah aktif ataupun tidak aktif, ya kita tidak bisa memastikannya karena perlu penelitian lebih lanjut. Kalau untuk saat ini saya hanya ingin mengulas tempat-tempat eks lokalisasi yang pernah jaya di masanya, bukan bermaksud apa-apa. Jadi kadang namanya sebuah tempat menjadi perbincangan ataupun menjadi harapan atau request kawan-kawan itu menjadi sebuah daya tarik untuk saya mengulas ataupun mengeksplor tempat ini walaupun hanya di luaran saja. Sekaligus mungkin ini menjadi, ya mungkin kawan-kawan perlu referensi melalui tayangan ini ya. Semoga itu bermanfaat. Jadi kawan-kawan, kawasan ini secara resminya sudah ditutup. Jadi kita tidak ada lokalisasi yang ada di Kalimantan Tengah, khususnya Kota Waringin Barat, tepatnya di daerah Simpang Kodok ini. Nah, sebelah kiri kita ini termasuk lokalisasi, komplek lokalisasinya, informasinya demikian. Nah, ini merupakan pertama kali saya memasuki lokalisasi ini. Ya,
Jadi harap dimaklumi kalau saya agak canggung untuk memasuki kawasan ini. Nampaknya di depan ini buntu. Jadi kawan-kawan, nanti kita akan putar balik ke, kayaknya ke depan sana itu perkebunan kelapa sawit atau apa, kita back. Ini dia keadaannya. Dikira luas, ternyata cuma segini aja tempatnya. Jadi kawan-kawan, kita bikin konten ini bukan bermaksud lebih, bukan bermaksud apa-apa. Ini hanya sekedar menunaikan keinginan para netizen untuk yang menantang saya untuk memasuki kawasan ini. Jadi hanya menunaikan aja, menjalankan amanah para netizen, menunaikan harapan mereka. Jadi barangkali kawan-kawan netizen ini tidak tahu atau tidak pernah tahu tempat ini. Jadi penasaran bagaimana sih tempat di dalam ini? Ya, ini melalui tayangan inilah, semoga bermanfaat informasinya. Jadi mungkin itu aja ulasan kita tentang di daerah kawasan Simpang Kodok ini. Kalau lurus ini ke arah Natai Baru kawan-kawan. Oke, kita back. Ini dia Simpang Kodok ini. Jadi mungkin itu aja ulasan kita tentang eks-lokalisasi Simpang Kodok ini. Semoga tayangan ini bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangannya atau mohon maaf atas ketidakberkenanannya. Kami mengulas kawasan ini dan menunjukkan dalam sebuah tayangan dalam video ini. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Mohon kritik, saran, dan masukannya agar kami bisa mengembangkan channel ini lebih baik. Terima kasih sudah menyaksikan channel ini. Tetap dukung terus dengan komen, like, subscribe, dan share-nya agar kami senantiasa bersemangat menciptakan konten-konten yang inspiratif dan menarik lainnya. Oke, salam sukses buat semuanya. Bye-bye.